Halo teman-teman, selamat sore. Ini kita barusan datang di New Hampshire, negara bagian New Hampshire. Hari ini lagi salju, karena udah waktunya musim salju. Ini barusan cari parkir. Ini aku pengen ngasih tahu kalian gimana cara bayar parkiran di sini. Habis itu kita jalan-jalan di daerah downtown Portsmouth, New Hampshire. Terus nanti kita juga ada rencana makan di restoran Indonesia, namanya Bali Sate House. Jadi stay tune. Aku hari ini ditemani sama ibu sama adik, guest stars-nya nanti special appearance habis gini. Oke, kita bayar parkiran dulu. Oke, ini kita barusan di kayak private parking spots gitu. Di Amerika itu biasanya ada tiga tempat untuk cari parkir kalau misalnya di daerah kota gitu. Satu, street parking. Dan tadi kita nggak ketemu, biasanya street parking itu sulit nemunya, tapi paling murah ya. Nomor dua, kayak garasi, parking garage. Itu biasanya per hour, rates-nya beda-beda. Dan ini kita kayak di private parking spot gitu. Caranya jadi di sini di box-nya kita bayar tergantung berapa jam kita jalan-jalan dan parkir di sini. Harus bayar dulu terus kita mari jalan-jalan lagi. Oke. Ini tulisannya 1 jam sekitar $10.50. Kita dapat ini, terus ini taruh di dashboardnya mobil kita, terus kita jalan, oke? Oke, teman-teman, ini sekarang kita lagi jalan-jalan di Portsmouth, New Hampshire. Saljunya lumayan, nggak segitu tebel, tapi lumayan keras. Bukan keras ya, lumayan banyak datangnya. Ini salah satu salju kalau misalnya kena langsung di bawah itu langsung leleh. Jadi kayaknya salju ini nggak akan numpuk. Jadi ini salju basah ya, light snow. Katanya sih 3 inches. Dan ini juga hari ini Hawaii-nya sekarang sekitar 30 degrees Fahrenheit. Dan itu sekitar berapa ya? Sekitar Celsius-nya aku sebetulnya nggak tahu, kurang tahu konversinya berapa. Tapi ini hari ini aku juga pakai sarung tangan dan juga pakai coat lebih tebel, jaket lebih tebel untuk winter. Kita lihat apa aja ada di sini di Portsmouth, New Hampshire. Ini ibu. Halo, Bu. Halo. Itu adik di belakang, Dek. Halo. Jalan-jalan aja. Ini Lagi salju, badai salju. Tadi aku udah cerita, Bu. Saljunya nggak sebegitu tebel, jadi kalau jatuh langsung di bawah. Basah langsung cair. Itu tadi aku juga cerita. Sekarang hawanya sekitar 30 degrees. 30 degrees, 30 degrees Fahrenheit. Jadi Celsius berapa? Berapa itu ya?
Ya kan bukan cuma aku yang nggak tahu, konversinya ibu juga nggak tahu ke Celsius. Tapi intinya lumayan dingin ini, aku pakai sarung tangan, ibu pakai jaket tebel, adik juga pakai jaket tebel ini. Saljunya sih, ya nggak begitu dingin ya. Yang buat dingin itu sebetulnya anginnya. Anginnya saljunya ini. Ini Portsmouth, New Hampshire ini. Ini downtownnya, dan menurutku ini kota Portsmouth ini kelihatan kayak khas kota lama, karena New kota England, tua. Kota tua, karena New England, daerah negara bagian New England, dan itu New Hampshire, Connecticut, apalagi ya, Rhode Island, Maine, itu semua kan negara bagian yang pertama, ada 13 ya, negara bagian pertama untuk Amerika, jadi kota-kotanya itu ya kayak khas-khas kota tua gini. Lumayan cantik, especially pas musim salju, kayak merasa sangat di Amerika gitu. Tadi barusan ada kayak truk snowblower, tapi truknya itu tadi yang lebih kecil ya. Biasanya kalau ada badai salju lebih berat, biasanya ada truk-truk yang lebih besar, dan itu truk snowblower yang tadi itu untuk kecil, yang untuk daerah sidewalk, untuk nge-clean up salju-salju yang di tempat untuk jalan. Oke teman-teman, kita jalan lagi. Oke teman-teman, ini semua kita lagi di mobil. Saljunya lumayan kencang tadi, dan juga lumayan dingin. Tanganku sampai agak merah ini. Padahal itu aku pakai sarung tangan tadi. Ini sekarang kita menuju restoran apa namanya, Dek? Bali Sate House. Bali Sate House. Kita coba restoran Indonesia itu. I'm really excited karena di Connecticut nggak ada restoran Indonesia ya. Kita tadi ke New Hampshire, negara bagian New Hampshire ini sekitar 3 jam. Itu nggak macet 3 jam. Jadi kita coba makan di restoran Indonesia itu. Kita semua lapar ya kan? Pada lapar semua nggak ya? Oke, kita sekarang ke situ. Dari Portsmouth ke Somersworth itu sekitar 25 menit, setengah jam lah. Jadi, I'll see you guys there. Bye.
Aku sate ayam satu, sama ayam rica-rica aja. Halo teman-teman. Skrik. I'm back again. Order apa tadi? Aku order mie goreng, extra pedas. And then mom ordered gado-gado. Gado-gado tadi, Bu. Gado-gado itu isinya ada lontong, ada sayuran, ada saus kacang, sambal kacang itu, ada kerupuknya, ada daging, telur, tahu, tempe. Ini gado-gado, 1 sendok. Makannya, ordernya ibu tadi. Aku coba ya. Pedas, ada manis-manisnya. Empeng. Oke teman-teman, ini aku tadi order ayam raci-raci. Kita coba ya. Rica-rica. Ayam rica-rica. First bite ya, kita coba. Saus Manado-nya lumayan pedes, enak. Timun. Gimana? It's really good. Bumbunya gimana rasanya? Enak, manis. Oke teman-teman, ini yang aku tunggu. Sate ayamnya. Kita coba ya. Ini sate ayam, ini ada peanut sauce. Ini apa bahasa Indonesia? Sambal kacang. Ini ada chilinya, cabai, sama onion. Onion bahasa Indonesia, brambang, daun merah. Bawang merah, daun merah. Bawang merah. Oke, sate ayam, kita coba. Empuk. Enak, gurih. Lagi ya. Oke teman-teman, ini aku tadi barusan selesai makan. Ini kita lagi di tempat areanya untuk shopping. Jadi di Balai Sate House ini, setengah buildingnya itu tempat restorannya, setengahnya tempat jualan makanan Indonesia. Aku pengen beli taro, pengen beli teh botol, ada tiktak, ada kerupuk. Ini kerupuk satu, momogi satu juga. Ini nih favoritku, ini jagung bakar momogi. Jadi inget pas SD di Indonesia. Tiktak, ya nggak ada kacangnya itu. It's just like the flour part. Tepung ya? Ya. Yeah. Rasanya apa? Pedas dong. Pedas. Satu apa dua, Bu? Terus katanya mau berapa? Aku satu. Dua. Dua.
teh botol, enak. Halo Manado, halo Indonesia. Salam dari New Hampshire and don't forget to subscribe. Makasih mas. Halo teman-teman, ini udah masuk mobil lagi. Siap-siap balik ke rumah, ke Connecticut. Sekitar 3 jam baliknya. Dan juga ini sambil nyetir, aku sambil ngemil. Sambil nyetir aku ngemil ini. Taro rasa seaweed dan juga minum teh botol. Untuk sementara, kalau kalian suka konten-konten ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan I'll see you guys in the next video. Okay? Bye guys.